Ya, selamat malam buat semuanya. Buat abang-abang yang di ujung bisa boleh bergabung ke dalam diskusi, Bang. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya dan salam peace buat kawan-kawan yang memiliki kepercayaan lainnya. Pada malam ini kita kembali berkumpul untuk membahas mengenai sejarah kilas balik sejarah pergerakan yang ada di tahun 2019. Kali ini, pada diskusi kali ini kita akan ditemani oleh dua pemateri, ada Bang Daniel dan Bang Kuwadi Azam. Untuk Bang Daniel dan Kuwadi Azam, dipersilakan Bang. Kita langsung saja untuk pembicara pertama dari Bang Daniel, saya persilakan. Yes, selamat malam kawan-kawan semua. Ya, di tengah malam yang antara mau hujan atau enggak hujan ini, pertama-tama senang ya bisa duduk bersama kawan-kawan di sini, dan ini pertama kalinya aku duduk di sini untuk berdiskusi ya. Kalau untuk sekedar ngobrol sudah beberapa kali dengan kawan-kawan di sini, dan malam ini pertama kali sebenarnya bukan pemateri juga ya, tapi pemantik sajalah gitu, memantik diskusi ini. Apa yang menjadi catatan saya di diskusi kita bisa teman-teman tampilkan juga, atau bahkan bisa juga dikritik gitu, karena sejatinya tidak ada juga manusia yang sempurna atau dewa yang memang dia mempunyai pengetahuan lebih gitu. Intinya saling berbagi saja, apa yang menjadi nanti kekurangan bisa dilengkapi, apa yang memang menjadi opini kawan-kawan, penglihatan kawan-kawan sepanjang movement rakyat di 2019, kita tuangkan aja sama-sama. Ya, pertama kali perkenalkan, nama saya Daniel Pai Halim. Teman-teman sering memanggil saya dengan sebutan Daniel, atau kawan-kawan di gerakan juga memanggil saya seringnya dengan Pai. Nah, jadi senyamannya teman-teman saja. Mau manggil apa, mau manggil Bung, mau manggil siapa saja terserah gitu. Pembuka dulu, jadi dengan kawan kita John kita bisa berkenalan karena kemarin kebetulan saya seorang dog lover, saya penyayang anjing, dan kemarin kami mengadakan kegiatan, saya mempunyai komunitas anjing namanya Sahabat Guguk Medan. Nah, itu yang kami garap setiap minggunya, kami ada gathering di Merdeka Walk atau Lapangan Merdeka dengan bersama anjing masing-masing. Dan kemarin kenalnya awalnya dari kawan Santos Filsapatian dengan Ratna, dan kemudian kita ketemu di sini dan ngobrol gitu. Dan ya, dari situ terbangun jaringan pertemanan kita, dan akhirnya saya bisa duduk di sini berbagi dengan kawan-kawan semua seperti itu. Ya, untuk langsung saja lah ya, saya pikir. Jadi tema kita malam hari ini gerakan rakyat sepanjang tahun 2019 gitu. Nah, jadi ini sudah di penghujung tahun Desember 2019, artinya dari bulan Januari sampai pertengahan Juni dan akhirnya di Desember. Tidak terlepas siapapun rezimnya, siapapun yang berkuasa dengan segala kebijakannya, apakah, pertanyaannya, apakah memang sudah puas? Apakah perlawanan rakyat itu tidak ada? Apakah selama ini
yang didengung-dengungkan, yang diagung-agungkan, ataupun yang menjadi harapan masyarakat terhadap pemerintahan, ternyata belum juga menjawab sepenuhnya akan harapan rakyat itu. Nah, ada beberapa catatan di saya. Jadi saya coba kemarin melihat di berbagai artikel perlawanan-perlawanan rakyat di daerah, pun juga perlawanan rakyat di internasional, dunia internasional. Jadi saya melihat sepanjang 2019 ya, saya izin ya mencontek catatan saya. Pertama itu ada Januari. Januari itu ada 3 yang saya di sini list ya. Nanti kalau teman-teman punya gambaran juga boleh melist Januari sampai Desember apa saja sih movement-movement yang dilakukan oleh gerakan rakyat gitu. Gerakan rakyat artinya bukan ditunggangin seperti gerakan 212 ya, tapi yang memang murni gerakan rakyat yang tidak ada satupun partai politik di dalamnya, yang tidak ada satupun ormas yang fasis menunggangi segala macam, itu tidak ada, tapi murni gerakan rakyatnya. Nah, yang pertama dari dunia internasional, saya mencatat di Prancis. Prancis itu ada protes kenaikan BBM, kebutuhan hidup, kemudian disambung ke pemogokan buruh di India, dan yang ketiga itu untuk skala nasional ada seruan aksi di kawan-kawan di berbagai kota mengenai seruan untuk tidak memilih adalah juga pilihan gitu. Artinya siapapun yang memang berkuasa sampai saat ini, teman-teman belum percaya, termasuk saya pribadi gitu. Nah, kemudian masuk ke Februari, saya tidak mendapat catatannya. Maret ada juga 3. Yang pertama ada kriminalisasi terhadap kawan Hizbun Payu, yaitu kriminalisasi pencemaran udara oleh PT Rayum Utama Makmur atau yang disingkat dengan PT RU. Kemudian yang kedua ada kriminalisasi Robertus Robert atas tuduhan UU ITE. Dan yang ketiga ada solidaritas untuk internasional, yaitu Venezuela yang sedang dibombardir habis-habisan oleh Amerika. Nah, kemudian masuk ke bulan Mei. Seperti yang kita tahu, bulan Mei itu adalah bulan perlawanan. Ada aksi buruh, ada aksi Hardiknas, 21 tahun peringatan reformasi, dan segala macam. Ada Marsina, ada banyak sekali. Mei itu banyak sekali. Tapi yang saya catat, ada 4 catatan yang memang penting di bulan Mei. Kemudian masuk ke Agustus. Yaitu yang pertama ada pembubaran paksa aksi mahasiswa Papua dan rakyat Papua. Kemudian ada aksi Papua Merdeka. Kemudian ada aksi solidaritas untuk rakyat Papua. Nah, kemudian masuk di September, penangkapan kawan Surya Anta atau juru bicara Free West Papua yang sampai sekarang, kalau teman-teman juga memantau postingan kawan-kawan yang memang mendukung gerakan Free West Papua, mereka sedang di sidang. Terakhir saya dengar kabar mereka akan dilanjut sidangnya Januari tanggal 20 kalau saya tidak salah. Nah, kemudian masuk lagi di September ada aksi reformasi yang dihianati di berbagai kota. Itulah yang kemarin di Jakarta, di Bandung, Semarang dan berbagai kota termasuk kita di Medan juga. Sampai uniknya di aksi tersebut penolakan RUU itu, kawan-kawan STM turun, dan itu merupakan sejarah yang luar biasa saya pikir. Karena sepanjang saya juga melihat dan ikut aksi, saya belum pernah juga bersama kawan-kawan STM, dan ternyata mereka ya bisa kita berikan aplaus atau merupakan suatu hal yang sejarah baru. Yang selama ini STM di mindset kita adalah tukang tawuran,
atau ya kalau tawuran mereka memang berada di garda terdepan ya. Tapi di aksi tersebut mereka menunjukkan solidaritasnya, dan lagi-lagi tidak bisa kita pungkiri memakan korban, luka-luka sampai ada yang meninggal pada waktu itu di bulan September. Nah, termasuk kita juga di Medan kemarin mengepung DPRD, juga ada aksi juga di berbagai kota. Yang kemarin sepertinya 11-12 dengan aksi BBM. Kalau aksi BBM itu kan selalu marak gitu ya, selalu rame gitu. Nah, ternyata ini pun kalau saya melihat lebih dari aksi BBM. BBM hanya paling kota-kota vital aja, atau cuman 1-2 paling mentok 5-6 kota. Tapi yang kemarin penolakan RUU luar biasa. Di Jogja juga ada slogan Gejayan Memanggil. Di Jakarta juga berbagai kelompok turun. Sampai di kota-kota kecil sekalipun, Pekanbaru dan di berbagai macam juga ikut turun gitu. Ini suatu rangkaian yang saya pikir benar-benar luar biasa gitu. Tapi sejauh pemantauan saya stuck hanya di situ gitu. Nah, kemudian melebur dan kembali ke sekretariat masing-masing gitu. Tidak ada kemudian yang memang menjadi alternatif ke depannya. Nah, nanti akan kita bahas seperti apa alternatifnya yang mau dibangun tersebut. Nah, kemudian di Oktober juga ada yang sampai sekarang kawan-kawan Bali itu menyebutnya BTR, Bali Tolak Reklamasi. Kawan Gendo yang menjadi juru bicara BTR juga beberapa kali sudah dikriminalisasi oleh aparat. Juga di situ turun musisi-musisi dari Bali, Superman Is Dead, Navicula, The Hydran, semuanya turun. Dan saya pribadi mengangkat applause buat mereka karena bisa menjadi memang contoh di berbagai kota, mereka tetap solid sampai sekarang gitu. Nah, terlepas